Dan nggak perlu panjang lebar lagi, saya langsung sapa malam hari ini Ko Alfred Elias. Selamat malam. Selamat malam Mas Kiki, selamat malam semua teman-teman, Ko Petrus semuanya. Oke, sebelum kita mulai, sedikit dong informasi gimana kondisi COVID-19 di Jepang saat ini, Ko? Oke, sampai saat ini di kota saya itu sudah zero ya, zero. Tetapi di Tokyo itu masih bertambah 50 orang. Jadi kondisinya sudah mulai apa? Sudah mulai aman. Terus nah, kalau mungkin, untuk industri ya. Sendiri sudah berjalan normal seperti biasanya di Jepang atau masih ada batasan-batasan? Kalau secara kerja itu sekarang sudah di kota saya sudah mulai seperti biasa, tapi di kota-kota lain masih ada kayak batasan-batasan tertentu, misalkan hari ini masuk, besok libur, masuk libur, itu masih ada seperti itu. Terus kalau untuk warga negara Indonesia sendiri yang tinggal di Jepang, gimana kondisinya sekarang? Udah ada perhatian ekstra nggak dari KBRI? Sampai saat ini, puji Tuhan ya, apa warga negara Indonesia tidak ada yang kena corona. Sesuai dengan informasi KBRI. Kalau perhatian khusus ya, KBRI sangat memperhatikan ya, selalu mensosialisasikan bagaimana apakah ada teman-teman Indonesia yang kena itu. Kalau menurut Ko Alfred, kira-kira pelajaran apa yang bisa dipetik di Jepang yang bisa diambil di Indonesia dengan kondisi COVID? Salah satunya yaitu disiplin ya. Disiplin. Okay. Orang-orang Jepang itu disiplin, terusnya patuh. Nah, orang Jepang itu sangat patuh. Jadi mereka itu patuh kepada kepada pemerintah sangat patuh sekali. Itu yang harus kita pelajari. Oh, jadi kuncinya disiplin ya. Yeah. Oke, sekarang kita akan dengarkan Ko Alfred untuk pembahasan yang menurut saya cukup menarik ya malam hari ini ya, karena belum ada pembicara dalam 43 episode ini membahas materi ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman, yang mana materi hari ini adalah hubungan antara nekat, ramen, dan terjun ke komersial fotografi di Jepang. Nah, keren banget. Oke. Kan? Kalau menurut Ko Alfred sendiri, yang terjun di komersial fotografi warga negara Indonesia di Jepang berapa orang? Ada nggak selain Ko Alfred di sana? Setahu saya nggak ada ya. Mungkin nggak ada ya. Yang bergerak di bidang lain ada mungkin. Tapi untuk di bidang komersial sampai saat ini saya belum tahu. Mungkin nggak ada ya. Jadi salah seorang warga negara Indonesia yang berkecimpung di komersial fotografi di Jepang ya. Iya. Oke, okay. Okay, silakan kok kalau ada materi yang ingin disampaikan sama teman-teman sambil nanti saya akan sharing tanya jawab sama dari teman-teman semua. Oke, okay, jadi kita bicara santai saja ya. Jadi yeah. Hari ini saya mau sharing apa yang saya dapatkan selama tinggal di Jepang. Ya. Yeah. Sesuai dengan judul, kenapa saya buat judul ini? Karena mungkin salah satunya biar menarik. Dan karena kita udah bosen ya, misalkan dengan tema-tema yang udah, misalkan dengan bagaimana menciptakan foto bagus gitu, karena itu sudah umum. Nah, saya sukanya sesuatu yang menarik. Jadi saya berpikir bagaimana membuat teman-teman ikut. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang telah menyediakan waktunya. Oke, saya akan mulai dari mungkin kalau teman-teman lihat di chat ada link. Silakan dibaca, di-download bagaimana pertama kali saya bisa ke Jepang. Saya ke Jepang ini sebenarnya pertama kali karena pacar saya ya, karena pacar saya. Dan saya ingin lanjut master ekonomi saya di Jepang. Itu tahun 2006. Saya masih ingat waktu itu bulan 5, sebelum saya ke Jepang, semua teman-teman saya berkata, dosen saya nih, hati-hati, di Jepang itu banyak gempa. Nah, hal yang menjadikan kenapa beberapa tanggal 27 kalau tidak salah ya, itu gempa di Jogja. Nah, setelah itu saya dari situ saya sebenarnya nggak ada cita-cita jadi fotografer.
Kenapa saya mulai suka fotografi itu ketika saya datang ke Jepang dan saya melihat udara yang benar-benar bersih, orangnya yang ramah, cara ekspresi orang Jepang itu yang benar-benar pertama kali saya lihat, ini orang Jepang benar-benar luar biasa. Nah itulah, saya pertama kali suka memotret itu karena saya diberi kamera kecil. Itu kameranya kamera ini, bisa dilihat ya. Ini kamera hadiah teman saya sebelum saya ke Jepang, Canon PowerShoot A410, 4,3 megapiksel. Oke, dengan kamera ini saya bawa kemana-mana, saya selalu foto apa saja. Saya foto kaleng, saya foto kucing, saya apa saja saya foto. Karena kenapa? Saya ingin mendokumentasikan apa yang saya lihat. Nah, setelah itu, sebenarnya 2006 saya langsung masuk sekolah bahasa. Karena kenapa? Untuk mengambil master saya memerlukan bahasa ya. Jadi saya sekolah bahasa. Waktu itu saya sekolah di FLA, FILA, Fukuoka International Language Academy. Jadi saya sekolah di sana. Dan waktu itu saya tidak punya satu teman orang Indonesia. Jadi jujur saat itu saya benar-benar stuck ya. Udah bahasanya nggak bisa, bacanya pun nggak bisa saya. Mungkin kalau teman-teman yang pergi ke Australia mungkin masih bisa ya bahasa Inggris. Tapi di Jepang saya baru pertama kali ngelihat ini bacanya apa gitu loh. Susah, kemana-mana susah saya. Akhirnya ya tempat salah satu saya suka yaitu library. Saya suka baca. Saya datang ke perpustakaan karena di sana ada buku-buku bahasa Indonesia, ada Tempo, ada Kompas, nah itu saya nikmati dan internet gratis. Nah di situ saya mulailah berpikir bagaimana nih saya mau apa di sini, kuliah aja, terusnya gimana? Terusnya saya waktu itu kalau tidak salah saya bergabung di fotografer.net, mungkin teman-teman tahu ya fotografer.net ya itu salah satu komunitas besar di Indonesia. Nah, saya gabung di sana, saya belajar bagaimana fotografi. Kalau dulu masih ada yang namanya zoom up, ini kan ada yang jempol atas ya, itu saya belajar. Dan situ saya mulai melihat ternyata fotografi itu menarik juga ya. Nah, dari situ saya bilang ke pacar saya, istri saya mau begini sama dia. Kayaknya kalau gue lanjut S2, master, lulus, mau jadi apa? Kerja, jadi salaryman? Kayaknya menjadi salaryman di Jepang ini hidupnya sangat tertekan kali. Kerjanya udah berat. Saya berpikir gini. Saya bilang sama istri saya, gimana kalau saya jadi fotografer ya? Istri saya bilang begini, oh bagus, kamu jadi fotografer aja katanya. Karena kalau kamu pun lulus ya S2, kamu kuliah di sini, ambil master, kamu kerja di sini, kamu akan mengalami kesulitan. Kenapa? Bahasa. Kamu akan kalah dengan orang-orang Jepang. Salah satunya orang Jepang udah lahir di sini ya. Udah mandi, kencing, mandi di sini, udah pasti ngerti lah. Mereka lebih cepat daripada saya. Kalau kamu jadi fotografer, mungkin bagus karena kamu punya sense. Nah, saya didukung sama istri saya. Nah, karena didukung, saya mulai pede. Ya kan? Saya mulai pede, saya bilang, oke, saya mau jadi fotografer. Gimana caranya? Saya waktu itu belum ngerti gimana. Akhirnya ya kita buka di internet. Ada tuh, di Jepang ini, semua pekerjaan ada, banyak. Kita kalau mau kerja, apa aja ada banyak. Nah, di situ ada, kalau nggak salah, event organizer yang membutuhkan wedding photographer. Oh, saya bilang, oh ini bagus nih, deket pula kan? Udah. Saya dengan berbekal portofolio saya siapin CV, saya datang ke EO itu. Nah, sampai di sana, mungkin saya terlalu nekat ya, maksudnya
saya nggak berpikir wedding fotografi itu moto apa. Saya taunya ya foto orang nikah gitu loh. Akhirnya pas dikasih lihat, coba Alven, pakai bahasa Jepang pun udah belepotan waktu itu ya. Coba kasih portofolio. Nah, saya keluarkanlah tuh portofolio saya dengan dari kamera ini. Saya print foto-fotonya, saya bawa ke sana. Dan dia mereka berpikir saya mungkin akan bawa portofolio wedding. Sedangkan yang saya bawa itu foto kucing, foto kaleng-kaleng, foto orang jalan, foto ya apa vending mesin itu. Mereka mungkin sampai mungkin berpikir ini orang asing ini gila mungkin ya. Terus dia tanya lagi, kamu punya kamera apa? Saya bilang, saya punya kamera film dan kamera pocket ini. Orang Jepang itu, gimana ya, dia tidak memperlihatkan, kamu nggak diterima, enggak. Dia, orang Jepang itu orangnya halus. Dia bilang, oh bagus ya, karyamu bagus. Kamu pulang saja, nanti kita akan email. Oke, saya pulang. Karena saya ngelihat orang Jepang itu kayaknya gitu ya, apa namanya, baik sekali. Saya bilang, wah pasti diterima nih. Orang Indonesia kan gitu kan ya. Terlalu pede gitu aneh. Saya pulang lah. Pas saya pulang, saya buka komputer, ternyata email itu udah masuk. Saya dinyatakan tidak pas. Karena kenapa? Karena ya tadilah mungkin. Ya sampai saat itu saya berpikir, kenapa saya ditolak ini? Apa karena kamera saya jelek? Lalu saya belilah kamera di Yodobashi Kamera. Waktu itu saya waktu gabung di fotografer.net, saya minta tuh, minta ya biasalah kan masih pemula kan minta nasihat teman-teman kamera apa sih? Lebih ke Canon ya kan, Canon. Ada yang bilang Nikon, saya bilang udah Canon aja deh. Belilah saya Canon 40D, itu DSLR ya. Saya beli dengan PD, saya ambil foto lagi tuh. Foto lagi, saya cari kerja lagi. Ternyata gagal juga. Masih gagal. Saya bilang ini kayaknya bukan masalah kamera, saya bilang ini masalah pengalaman mungkin. Akhirnya saya mau nggak mau, saya cari sekolah. Jadi saya cari sekolah di internet, ada namanya ABC Photo School. Jadi di situ bukannya universitas ya, jadi itu di situ studio, di mana fotografernya itu membuka kelas. Mungkin kalau saya di sini ya kayak sekolah Andarus Triadi, sekolah apa gitu ya. Kayak gitu. Jadi saya sekolah di sana, ngambil program profesional. Di situ saya belajar sejarah kamera di Jepang, sejarah kamera di dunia. Jadi saya belajar pakai bahasa Jepang semua. Saya cuma ngangguk-ngangguk. Kok belajarnya kalau kayak gini doang mah? Saya di Wikipedia juga banyak. Saya bilang kan akhirnya saya ikutin aja. Saya juga belajar apa namanya kamera film juga di situ. Bagaimana apa namanya cuci film ya kan, cetak film. Dan saya mempunyai kesempatan menjadi asisten. Oke, sampai saat itu saya berarti saya udah punya pengalaman nih asisten. Tapi guru saya ini adalah wedding fotografi. Akhirnya saya lulus. Saya udah bilang sama istri saya nggak mau lanjutin kuliah karena mungkin percuma saja. Akhirnya saya lamar. Pas saya lamar gitu ternyata ada lowongan menjadi asisten studio di komersial, di perusahaan komersial. Waktu itu saya nggak ngerti komersial itu apa sih, bang. Akhirnya karena saya berpikir, oh ini keren juga nih kayak di studio. Kan kalau kita orang yang masuknya biasanya, oh studio, oh keren nih, keren. Ada lightingnya banyak ya. Akhirnya saya daftar. Pas daftar di situ, saya bertemu dengan fotografer namanya Teshima Masahiro. Dia salah satu fotografer terkenal juga di Jepang. Dia dokumenter ya. Terusnya saya di interview. Sama. Saya kasih lihat portofolio kucing. Dan si Teshima Sang ini berbicara begini, Alven, kamu punya sense bagus. Oke, kamu kapan mau kerja? Saya bilang, secepatnya. Oke, kamu minggu depan masuk kerja. Saya lupa ya, minggu depan apa berapa hari itu kerja. Saya bilang, oke. Tapi dia bertanya kepada saya begini, saya ada pertanyaan, Alven. Kamu sebenarnya percaya Tuhan ya? Iya, saya percaya Tuhan. Oke, bagus. Nah, saya agak bingung nih pertanyaannya, dia kok menjurus ke arah yang religius gini ya. Nah, ternyata dia ini adalah pendukung salah satu sekte agama di Jepang, Shokagakai. Mungkin kalau teman-teman tahu Shokagakai itu terkenal sekali. Nah, dia salah satu anggota Shokagakai. Dia tanya kepada saya,
kamu kalau percaya Tuhan, Tuhan itu ada di mana, Alvin? Sebutkan. Nah, saya bilang bahwa Tuhan itu ada di hati saya. Oke, dia kayaknya merasa tertarik dengan saya. Akhirnya dia suruh saya masuk. Saya masuklah situ. Di situlah. Nah, di situlah 2011 itu saya baru start bagaimana bekerja sebagai asisten, menjadi asisten fotografer, menjadi studio man. Jadi pekerjaan saya pertama kali bukan fotografer. Pekerjaan saya satu datang pagi, bersihin toilet, sapu itu studio, bikin schedule, lihat, terus kayak gitu. Jadi pekerjaan saya adalah mensupport fotografer di sana. Selama 3-4 bulan saya terus jadi asisten. Terus saya bilang sama presidennya, Teh Simasang, saya bilang begini, Teh Simasang, kenapa saya kok terus menjadi asisten? Kan saya di sini tujuannya menjadi fotografer. Kalau misalkan begini terus, saya mau berhenti. Nah, disinilah saya nekat maksa ya kepada si presiden itu untuk memberikan saya jabatan sebagai fotografer. Teh Simasang bilang begini kepada saya, kamu yakin bisa? DJ buka, kamu yakin bisa? Tapi saya pikir, oh, saya nggak tahu ya, karena saya orangnya over pede mungkin. Saya bilang, oh, bisa-bisa. Oke, jadi besok ada pemotretan majalah, ramen. Nah, ramen lah ini. Jadi saya pemotret ramen. Pertama kali dalam hidup saya jadi fotografer itu foto ramen. Jadi saya diberikan proyek foto magazine ramen. Nah, di situ saya bilang, kalau foto ramen doang sih gue bisa. Karena kenapa? Saya selama 3 bulan, dari jam 9 masuk, dari jam 8.30 ya, sampai malam itu saya latihan terus. Jadi saya punya percaya diri, kenapa? Karena saya latihan terus. Ketika fotografer itu pulang, saya buka lighting lagi, saya latihan. Itu saya lakukan terus. Terus-terus. Kalau foto ramen doang, saya bilang, wah itu mah gampang sekali. Akhirnya saya berhasil, dari situlah saya jadi fotografer. Oke, setelah di situ, saya satu tahun lebih ya, hampir satu setengah tahunan, saya berhenti. Terus saya masuk ke studio lain, namanya studio YCS Mission Link. Nah, di situ komersial juga. Tapi perbedaannya adalah, di sini saya harus mencari klien sendiri. Saya harus entertain si klien itu dengan cara saya sendiri. Dan di sinilah saya belajar, bukan hanya belajar motret, saya di sini belajar cara bisnis, saya belajar bagaimana saya menjual diri saya membranding diri saya. Nah, di sini saya 2015, saya mendirikan perusahaan yang bernama Five Frame Photography. Oke, mungkin itu sejarah singkat ya, sejarah singkatnya apa yang saya bisa ceritakan. Gitu, Mas Kiki. Ya, yeah, thank you. Aku agak sedikit pertanyaan nih. Di Jepang kan masalah promosi ataupun branding agak ketat ya, terutama banyak, hampir 60-70% warga di Jepang itu ngerti tentang digital marketing. Dan periklanan di sana pun juga jauh lebih pesat dibanding Indonesia. Nah, untuk nge-brandingnya itu dari awal menjadi seorang fotografer, Ko Alfred gimana tuh? Jadi, nah inilah, ini yang saya pengen kasih lihat perbedaan antara Indonesia dan Jepang. Yang saya lihat di Indonesia, kita mendeklarkan sebagai fotografer muncul karena kita lahir banyaknya di komunitas. Tetapi di Jepang itu tidak begitu demikian. Kita bisa mendeklarkan kita sebagai fotografer itu karena kita masuk ke sebuah industri, sebuah studio. Nah, disitulah baru kita bisa mendeklarasikan kita, ini untuk komersial ya, kita nggak ngerti kalau yang wedding. Jadi kalau yang komersial begitu, jadi di sini prosesnya kita harus jadi asisten dulu. Jadi asisten, jadi pas studio man, baru kita bisa masuk ke tahap fotografer. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan ya. Untuk nge-branding diri kita sendiri, ya salah satunya yaitu portofolio. Bagaimana portofolio? Saya pengen, saya udah siapin portofolio ini.
kita. Menarik nih. Okay, sip. Ini bisa dibaca ya, port of view. Belum di-share screen, di-share screen dulu. Oke, okay, saya share screen dulu. Bang Alven. Iya. Teringatnya, tadi ngomong-ngomong ada mantan pacar itu orang Jepang, itu cara dapatnya gimana ya tadi ya? Belum cerita itu. Itu udah saya ceritakan ke mau dia. Itu Bang Roni kan lagi nunggu-nunggu. Kok bisa gitu ya kan? Aduh, kimchi, aduh. Bukan gara-gara Bang Alven ke sana kerja baru dapat. Kan sebelum ke sana kan udah dapat duluan kan? Oh, iya benar. Ya. Itu ntar itu saya PM aja deh ya. Ntar, oke. Ntar ya. Oke, portofolio. Oke, ini bisa mungkin dilihat. Oke, jadi bagaimana kita untuk mendapatkan suatu proyek itu yang penting itu satu, ada dua ya. Portofolio. Macamnya apa? Private sama work. Jadi ketika kita, misalkan saya ingin mendapatkan proyek di Jepang, ini keharusan. Kita punya dua portofolio. Satu, portofolio kerja. Yang satu lagi, portofolio private yang nggak ada hubungannya dengan kerjaan. Kenapa? Ketika kita datang ke perusahaan, misalkan company A, yang pertama kali kita kasih lihat adalah work portofolio. Kita udah bisa sampai mana aja. Itu penting sekali. Misalkan kita udah pernah motret ini. Nah, yang kedua, dia akan tanya, ada private portofolionya nggak? Nah, private portofolio ini yang menentukan kita itu siapa. Si Alven orangnya seperti apa? Karena gini, kalau di work portofolio biasanya itu bukan pure pemikiran kita, itu adalah kerja tim. Tapi kalau di private ini, itu adalah pure pemikiran kita, kerja kita sendiri. Jadi saya bilang sama teman-teman yang fotografer, walaupun tidak ada kerjaan, sebaiknya ambil foto untuk private portfolio. Karena ini sangat-sangat penting. Mungkin di Indonesia, nggak tahu ya, saya di Indonesia perlu apa tidak. Tapi kalau di luar negeri, tahu saya ini penting sekali. Mungkin itu Mas Kiki pertanyaannya. Nyamu ya. Oke. Nah, kalau untuk menyusun private dan work ini, biasanya yang private ini dipublish juga nggak di personal website atau ini apa? Biasanya cuma hanya yang work portfolio aja yang dipasang? So, harusnya dua-duanya. Karena sebenarnya gini, menurut saya sih jarang sih ya, marketing ya, maksudnya jarang ke perusahaan-perusahaan, karena dulu saya kan udah punya klien dulu di perusahaan yang dulu. Jadi menurut saya klien itu sebenarnya sudah mengetahui kita tuh siapa. Alven itu seperti apa, klien udah tahu. Cuman dia nggak ngerti private portfolio kita tuh seperti apa, dia nggak ngerti. Nah, lebih baik semuanya dipublish juga gitu. Jadi sebenarnya ketika kita datang ke perusahaan, sebelum kita mengatakan kita siapa, mereka sudah tahu bahwa kita itu siapa. Gitu. Nah, kalau di sana itu masih ada agensi untuk advertising sendiri nggak sih, untuk periklanan dan lain-lain untuk yang membutuhkan advertising untuk fotografinya? Atau kita sebagai fotografer sering berkomunikasi dengan beberapa perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mereka biasanya kalau untuk mencari proyek? Kalau untuk yang tadi Mas bilang itu sebenarnya ada dua. Kita bisa melalui agensi, kita bisa mendirect klien. Itu jadi tergantung kita maunya seperti apa. Tuh.
bisa bisa melalui agensi, bisa direct ke klien. Kalau weddingnya sendiri di sana itu biasanya gimana kok? Apakah mungkin Koko sering ngelihat ya standar foto-foto wedding di Indonesia dari FN ataupun ini standar sini sama standar sana hampir sama atau beda jauh? Kalau saya bilang sih bagusan Indonesia. Oh ya? Lebih kreatif Indonesia daripada di Jepang. Jujur. Saya bilang, saya juga ngambil foto wedding, tapi saya bilang bahwa foto wedding Jepang itu bawah standar. Kita nggak dihargai. Maksudnya karena kenapa? Karena di sini wedding fotografi itu ya gitu-gitu aja, udah seperti kayak robot. Jadi ya kayak gini. Dan yang melakukannya pun itu nggak harus fotografer. Gitu. Itu yang saya bilang, makanya saya bilang saya nggak bangga kalau saya memamerkan portofolio wedding. Saya motret juga wedding, tapi saya nggak bangga. Karena kenapa? Orang-orang melihat wedding photographer itu rendah. Saya nggak ngerti. Dan kalau saya nilai bahwa Indonesia itu lebih bagus daripada Jepang. Lebih bagus. Kita punya cara warnanya, cara stylenya apa, nggak kaku. Kalau Jepang itu semuanya sama. Gitu loh. Jadi malah lebih kreatif di Indonesia ya ketimbang di Jepang ya? Oh iya. Indonesia itu lebih bagus. Makanya saya pikir, kalau saya bilang, aduh. Ya, Indonesia lebih jauh. Lebih jauh. Tapi kalau untuk style videonya sendiri, untuk industri wedding di sana dengan di sini, sama halnya seperti itu? Sama juga, bagus Indonesia. Saya lebih suka Indonesia. Dan kenapa ya, kebudayaannya Jepang itu wedding-nya ya, khususnya itu kaku ya. Jadi kita udah punya kayak sistematis gitu ya. Harus ada pembukaan, harus ada pendahuluan, terusnya penutup gitu. Udah gitu. Maksudnya cara buat dia juga pun saya, karena saya terjun juga di wedding juga, tapi saya nggak terlalu mau memperlihatkan bahwa saya seorang wedding fotografi gitu, enggak. Koko, masih nyimpan nggak file dulu pertama kali foto ramen itu? Oh, saya bilang, oke. Okay. Nah, boleh dong dikasih lihat foto waktu pertama kali mendapatkan sebuah proyek di fotografi. Oke, buat teman-teman semua yang pengen bertanya tentang materi malam hari ini, bisa ketik di kolom chat, biar nanti kita akan filter untuk bertanya langsung. Oh, ini kok ya foto pertama kalinya ya? Iya, ini waktu pertama kali saya ditantang, kamu bisa apa enggak? Gitu loh. Di tahun berapa nih? Kamu bisa. Ini tahun 2011. 2011. 2011, 2011, 2012 saya selalu foto ramen ini. Oke. Mungkin yang kangen ramen. Dia ini restoran ya? Bukan. Ini restoran. Saya mau ke restoran, tapi saya restoran, mau ya? Untuk magazine. Iya, restoran. Oh, magazine. Jadi untuk ngisi ini ya, kolom di magazine ya? Iya. Oke. Kalau untuk sekarang lebih ke mana kok? Ke food kah? Ke produk atau? Kalau sekarang saya lebih banyak. Sebenarnya saya nggak ada fokus kemana, karena saya sebuah orang komersial. Ya ada apa kerja apa saya kerjakan dulu. Jadi sekarang saya umumnya di interior, di hotel, di food juga. Oke, saya pengen kasih lihat di interior. Oke. Oke, ini foto-foto interior. Duh, keren-keren juga ya. Ini untuk kebutuhan ininya ya, customer ya? Iya, ini kalau yang ini buat hotel ya, klien saya, hotel. Hotel, oke. Okay. Ada juga yang buat apa namanya majalah arsitektur, jadi macam-macam. Yeah. Ya, mungkin yang saya pengen kasih lihat, sorry ya, pengen kasih lihat print ya, oke. Jadi ini
yang sudah jadi di print, cetak, kertas ya. Oke. Oke, ini yang layout Koko sendiri atau ada tim yang layout juga? Enggak, ini jadi kita kerjanya kerja tim, ada art director-nya, ada desainernya, ada stylist-nya juga. Jadi saya enggak kerja sendiri, ini semuanya kerja tim. Nah, sedikit menyinggung masalah tim kerja. Kalau di sana gimana sistem tim kerjanya? Yang biasa Koko jalanin dengan asisten dan lain-lain ya. Biasanya gimana di sana? Maksudnya gimana nih? Biasanya maksudnya gimana? Team working-nya. Oke. Okay. Biasanya kalau dalam menggarap sebuah project, biasanya Koko bawa asisten kah atau ada yang harus disiapkan? Kira-kira tim kerjanya sistematisnya gimana yang biasa Koko lakukan di sana? Oke, jadi ini alurnya ya, work-off-nya. Jadi banyak macam. Biasanya kalau kayak kerja-kerja kayak gini, kita membutuhkan tim. Nah, siapa yang menentukan? Jadi ada namanya, apa ya bahasa Indonesia-nya ya? C1. Jadi creative team. Misal agency ya, agency menghubungi saya. Nah, terusnya saya membuat tim. Karena kan saya fotografer, saya buat tim, saya yang memilih stylist-nya siapa, asistennya siapa, terusnya mungkin ya tim lighting-nya siapa, karena mungkin kan ada butuh-butuh lighting yang nggak punya, saya nggak punya, jadi saya harus sewa juga. Nah, itu kita membutuhkan timnya. Itu jadi yang hacu apa ya, maksudnya yang order itu, jadi klien ke saya yang hacu ke beberapa perusahaan seperti kayak stylist ya. Itu kayak gitu. Oke, di vendorin gitu ya. Iya. Di subkan gitu ya. Iya. Oke. Jadi punya ini, budgetnya berapa gitu loh kan. Oh, oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Rudi. Bagaimana sistem payment project dari agency dan dengan direct client? Kalau pengalaman di Indonesia, agency lumayan lama pembayarannya dan mesti nalangin beberapa cost production. Kalau direct client biasanya bisa cepat. Kalau di Jepang sendiri gimana masalah payment nih? Hampir sama. Jadi kalau direct payment itu misalkan hotel ya, itu biasanya bulan depan itu akan masuk. Tapi kalau agency mungkin lama, bisa 4 bulan, bisa 5 bulan. Itu makanya yang saya berpikir kalau kita kerjanya cuma sama agensi aja ya, kita bisa bangkrut. Jadi kita kan harus butuh uang juga. Tapi saya ngerti namanya agensi itu mereka, mereka butuh modal banyak kan, besar, saya tahu. Jadi saya kerja itu nggak cuma agensi-agensi besar aja. Banyak sekali agensi kecil. Jadi mereka yang kerja, agensinya cuma 3 orang, cuma 1% 3 orang, ya mereka harus nombok gitu. Ya, saya ngerti. Jadi pembayarannya itu setelah klien turun dana baru dibagi-bagiin. Sama, sepertinya sama kayak di Indonesia. Ya, nggak jauh beda berarti ya. Nggak jauh beda. Ini dari Koabeng nih. Alfred, sharing dikit dong tentang elemen foto di dalam interior fotografi yang perlu diperhatikan apa aja ya sebenarnya untuk di interior fotografi dari Koabeng. Interior fotografi ya, pertama kali kalau yang saya lihat, yang saya pelajari ya dari yang saya kerja, itu pertama kali kita harus bisa menentukan face itu artinya mukanya di mana. Kita mau naruh muka, misalkan kalau ada rumah ya, di rumah kita harus bisa ngelihat ini rumah ini mukanya di mana. Sama seperti di ruangan, kita bisa menentukan ruangan ini face-nya di mana. Ketika kita masuk ke ruangan pasti punya face, punya muka, punya istilahnya POI mungkin ya, apa yang lebih interest-nya gitu. Dan untuk skill-nya kita harus ya namanya interior, kita harus apa, simetris, harus lurus dan balance, itu penting sekali. Nah, inilah kesulitan di foto interior yang nggak semua orang bisa, karena kenapa? Sangat detail, sangat kalau orang Jepang komakai. Nggak bisa sembarangan, jadi kita harus benar-benar ngerti face-nya mana, terusnya garis-garisnya seperti apa, itu yang penting mungkin ya.
sebelum masuk lighting itu. Oke, setelah itu ada tahapan lain biasanya kok? Sama tadi lighting ya maksudnya perlu gak kita lightingnya? Terusnya yang paling penting sih kalau saya untuk interior kayak di model room itu kita memerlukan asisten ya. Jadi kita harus punya sehingga jadi nggak bisa kerja sendiri. Kalau untuk interior kayak gitu kita nggak bisa kerja sendiri. Karena kita harus mindahin kayak barang-barang itu harus komposisinya gimana. Terusnya tingginya seperti apa. Terusnya layoutnya kita harus bisa mikir layoutnya. Nah, di interior itu orang berpikir bahwa interior itu motonya cuma foto ruangan. Enggak. Kalau di Jepang kita moto interior khususnya untuk foto body room. Misalkan ke modern kita moto tuh ambil ininya detail-detailnya seperti apa namanya ya pinturnya itu konturnya seperti apa. Jadi kita harus bisa sama pintu itu warnanya apa, harus detail, harus sama seperti yang di foto kita atau sama dengan apa yang ada. Itu yang sulit. Kalau foto ruangan aja mungkin gampang ya, tapi yang foto-foto kayak itu loh. Yang kayak kontur apa pintunya terusnya gagangnya itu seperti apa, itu yang paling sulit mungkin bagi saya. Oke, ada pertanyaan dari Julian Siregar. Om Alfred, share dong foto-foto BTS-nya kalau ada. Masih nyimpan nggak tuh Om? Oke. Foto BTS? Masih. Wah, masih. Boleh ya, di-share tuh aja. biar tahu teman-teman gimana sih sesi foto di Jepang tuh. Oke, ini ini pemotretan. Ini makanan ya. Ini makanan. Batu jeruk belum pernah loh. Yela. Oke. Oke, saya awal ini. Bentar. Jadi ini foto makanan. Mungkin saya terima kasih kepada teman-teman food group ada food ya, food fotografi di Facebook itu saya terima kasih. Mungkin banyak teman-teman yang hadir. Jadi begini teman-teman, food itu bagi saya adalah pekerjaan yang paling bagus untuk masa depan, untuk seterusnya. Karena kenapa? Food itu terlalu apa ya, selalu ada. Kita nggak bisa apa namanya, kita nggak bisa hidup tanpa makan. Nah, disinilah banyak vendor-vendor pesan-pesan makanan yang keluar. Nah, makanya saya berpikir foto makanan itu penting sekali untuk kalau kita mau bertahan di dunia fotografi. Dan jujur untuk di Jepang kalau kita bisa food fotografi kita bisa hidup enak. Tuh. Ini salah satunya ini behind the scene-nya. Mungkin bisa dilihat ini ya, ini foto lama. Jadi saya selalu menggunakan tracing paper. Kenapa? Karena saya ingin menciptakan cahaya yang lembut dan memutar. Jadi artinya saya ingin menutup semuanya. Bisa kita lihat di sini. Jadi ada tiga lighting di belakang, atas, sama sebenarnya di depan ini ya. Nah ini, jadi ini tiga lighting, ini behind the scene-nya mungkin bisa di print screen atau di saya juga suka foto apa namanya marine sport, jadi saya ini pemotretan untuk orang atlet wakeboard ya. Ya ini iseng-iseng aja nih. Ya ini foto di luar. Oke, ini di studio tempat pertama kali saya kerja, namanya Creation Plan. Jadi kita mau terproduk ya, dari celana dalam sampai kulkas kita foto. Jadi department store semua barang itu kita foto di sini. Oke, ini pemotretan untuk apa nama Jetta ya. Jetta itu bukan army, jadi ya seperti army tapi bukan army. Jadi di Jepang itu kita tidak mempunyai army. Karena kenapa? Di Jepang mempunyai apa namanya dulu. Setelah dia kalah perang, mereka tidak mau menciptakan namanya army. Jadi Jetta itu sebagai apa namanya pertahanan saja ini, angkatan udaranya. Oke, ini biasa. Oke, ini kerja tim ya. Jadi
sebelum kita project itu kita meeting berapa kali kena. Ini yang paling yang saya bilang bahwa kesulitan untuk motret dalam tim seperti ini, kita harus sering ketemu. Apalagi sekarang, dulu belum ada Zoom. Jadi kita sering ketemu, layoutnya gimana, itu gimana. Ini yang paling mungkin ini teman-teman saya. Oke, ini di sebuah kitchen studio, di mana saya motret makanan juga di sini. Kita lihat. Oke. Mungkin ini kenal, ini dulu ini duta besar Indonesia untuk Jepang, Pak Arifin Tarif, sekarang menjadi menteri di Kabinet Jokowi. Nah, ini saya waktu dulu nih, ini pertama kali saya jadi karena saya suka saking sukanya ramen, si Henshu apa si yang paling tinggi itu dibilang, coba Alvin kamu kasih apa namanya, kamu jadi model nggak apa-apa ya, namanya. Kamu pilih deh ramen yang paling enak mana, saya pilih ini, saya dimasukin. Ini saya mas, ini pemotretan untuk company, jadi nggak ini teman asisten saya foto Debbie, dia motret mungkin aneh kan ya. Jadi saya bilang bahwa fotografer itu harus bisa semuanya. Nggak boleh apa gengsi kalau kita bisa jadi ya kayak gini nggak masalah pegangin gini kan. Oke, ini pemotretan untuk golf. Jadi sebelum kita motret, saya motret golf itu bulan 10 jam 11 pasti motret golf. Jadi kita harus lihat dulu nih, kita pastikan ini di mana. Oh iya, ini kebetulan aja sih, kebetulan. Jadi waktu itu mereka membutuhkan model. Ini yang memang lebih cocok Asia. Jadi model nih. Oh iya. Puji Tuhan. Oke, ini saya motret produk. Nah, ini kamera saya yang saya bilang sebagai kamera legend ini. Oke, jadi selain saya jadi fotografer, saya juga sering diundang apa tele radio. Oke, ini pemotretan untuk anak sekolah di radio juga. Mungkin itu. Oke. Ini dari pertanyaan dari dari Bang Roni. Om Afet, boleh share gear kamera, lighting dan prop selama motret produk enggak? Apa aja biasanya yang dipergunakan sama Om Afet? Sini saya belum tadi bentar ya. Behind the scene ya, Kak. Jadi pemotretan produk itu bentar kok di sini nggak keluar ya? Mungkin ada pertanyaan lain dulu, nanti saya copy dulu nih. Oke, dari Jeff Fair, kebetulan gue lagi senang food fotografi. Pernah nggak Fred foto makanan tapi nggak ada food stylistnya dan pernah nggak ketemu klien yang plating nggak sesuai dengan ekspektasi? Oh, sering banget. Sering banget, Jeff. Jadi makanya itu saya bilang bahwa sebelum kita motret, kita sudah punya imajinasi, kita sudah ngerti bagaimana. Jadi yang paling sulit itu sebenarnya bagi saya itu persiapannya, bukan saat motretnya. Persiapannya itu yang paling paling sulit. Jadi kita harus ngerti ini makanan apa nih, kira-kira terusnya enaknya diapain. Jadi kita perlu explore dulu sebelum hari pemotretan. Nah, bagi saya ya, yang paling capek itu persiapan, meeting berapa kali, terusnya kita telepon orang, itu yang paling capek. Kalau buat motret bagi saya mungkin karena udah persiapan ini gampang.
gitu. Mungkin saya pikir nggak masalah. Saya lagi coping. Nah, ini mensiasatinya gimana kalau dalam memotret food, tapi si yang punya produk itu kita tidak nyiapin juga food stylist. Berarti kan kita kan harus men-set up sendiri ya makanan tersebut ya. Nah, kalau kita nggak punya referensi-referensi ini, mensiasatinya gimana kok tuh? Diskusi, komunikasi. Komunikasi dengan si kliennya tersebut. Maunya dijadiin apa? Karena yang paling nggak enak ketika klien ngomong terserah, terserah fotografer. Karena kenapa? Ketika klien ngomong terserah, itu kemungkinan besar akan datang klaim. Jadi saya nggak suka kalau klien ngomongnya terserah kamu gitu loh. Jadi saya akan pastikan bahwa terserahnya seperti apa. Karena harus dipastikan dulu. Karena kebanyakannya kalau klien udah bilang terserah itu, akhir-akhirnya klaim datang. Aku nggak kayak gini. Nah, harus disakelkin maunya seperti apa. Itu yang penting komunikasi. Berarti mereka lebih banyak foto untuk menu set ya? Iya, lebih menu set. Oke, tadi Kak Kiki, tadi ya. Pertanyaan apa? Produk ya? Iya, boleh okay. Share nggak gear okay. Lighting dan props yang biasa untuk motret produknya tuh? Oke, jadi tergantung produknya itu seperti apa. Jadi kalau pemotretan produk seperti kayak ini, jadi produk itu dua pemotretan. Jadi kalau image sama kirinuki itu berarti produknya saja yang dipotong. Misalkan kayak botol ini ya, bisa saya share, bisa lihat ya Ki ya? Ya, kelihatan. Ya, jadi ini pemotretan ini, saya tidak membutuhkan background. Saya hanya membutuhkan botolnya saja. Nah, bagaimana cara teknik pemotretannya ya seperti ini? Ini sudah apa menjadi basic pemotretan kirinuki, pemotongan. Jadi kita harus menciptakan botol itu kita bisa memberikan line yang tegas. Makanya saya memberikan kertas hitam. Oke, ini pemotretan produk untuk botol. Oke, ini bisa lihat ya. Oke, jadi ini di studio. Jadi kita punya beberapa set, bisa lihat ya. Ini set 1, set 2, set 3, set 4. Nah, set yang ini kita itu untuk pemotretan untuk seperti kayak berlian jewelry, ya naik. Pemotretan kayak gini nih. Jadi kayak piramid ya, kayak piramid. Nah, ini sih. Semuanya kita memakai tracing paper. Kalau ini pemotretan mungkin untuk tas yang di sini untuk seperti ya kayak dompet apa. Ini itu pemotretan produk yang lain. Ini makanan. Kita bisa tahu bahwa pemotretan makanan itu base lighting-nya itu dari belakang. Terusnya kita dari sini aja deh ya, dari atas aja nih. Ini behind the scene-nya. Oke, ini meja kerja saya. Jadi standarnya seperti ini. Jadi nggak perlu dirubah-rubah. Tergantung kalau pemotretan untuk kirinuki yang dipotong seperti ini. Kalau misalkan pakai image, kita tinggal tambahin doang background-nya. Oke, ini untuk commercial movie. Jadi di saat commercial movie ini mau mengambil movie, saya juga ada waktu saya untuk mengambil stillnya, still life-nya. Ini untuk pemotretan. Nah, ini untuk makanan juga. Jadi ya basicnya sama, saya nggak berubah-ubah, pakai tracing paper. Ini untuk pemotretan di sebuah airport di sini. Tadi juga. Oke, ini kamera yang jatuh dari drone. Nah, ini. Jadi kalau dari awal tadi saya lihat, kayaknya nggak terlalu banyak membutuhkan modifier tambahan di lighting ya. Jadi gini ya, modifier itu kan seperti box, payung itu kan, nggak ngerti karena ini pemotretan produk emang seperti ini saya lihat gitu loh. Jarang pakai yang apa, karena pemotretan model mungkin ya bisa kita pakai box yang besar, pakai umbrella. Simple, karena simple pemotretan produk kayak gini. Jadi kenapa kayak gini? Karena kita mudah
Jadi kita mudah untuk menggerakkan ini lighting ini. Lighting ini kita bisa rubah-rubah ke sini, ke sini, ke sini. Jadi kalau misalkan kita pakai box, itu akan sulit sekali dan pasti akan refleksi. Apalagi kan kita sering motret yang refleksi gitu. Oke, jadi ini ini usah kasih lihat ini semprotan untuk beri efek seperti fresh untuk botol-botol yang kayak dingin. Oke, ini pemotretan untuk rumah apa real estate ya. Jadi kita dulu belum ada drone, jadi kita pakai mobil ini naik, kita motret dari atas. Kayak ini untuk tapi memang fotografer yang lain di Jepang pun juga sama seperti itu, jarang sekali saya lihat menggunakan modifier softbox yang besar atau giant umbrella atau yang lain-lain seperti itu. Bukannya karena gini Ki, untuk pemotretan produk kita tidak memerlukan modifier seperti kayak yang besar itu. Mm-hmm. Saya lupa namanya itu. Itu kita tidak membutuhkan. Tapi ketika kita motret model, mungkin kita kasih lihat itu kita membutuhkan. Oke. Jadi tergantung kerjanya apa. Nah, ini seperti ini. Ya makanya lebih banyak di filter sama si paper itu ya, berarti semuanya ya. Iya. Sedangkan modifier di lighting sendiri cukup pakai reflektor aja sebetulnya, kayak kalau saya lihat tadi ya. Iya. Iya, benar. Bisa pakai itu. Nah, ini kerjaan saya ini semua ini barang-barang ini semua dari departemen store ini. Jadi saya harus buka motret. Bisa dibayangkan ya. Hitungannya per item atau gimana biasanya kalau buat departemen store gitu? Hitungannya itu per project. Jadi satu gross namanya, kalau kita bilang istilahnya gross ya, misalkan satu project satu hari berapa. Jadi istilahnya kalau di Indonesia borongan ya. Borongan. Oke, ini untuk sebuah onsen ya. Onsen. Nah, ini lighting. Jadi saya tidak fanatik dengan satu sistem. Kadang-kadang saya mix antara memakai lampu studio dan ini strobis ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Yang itulah pokoknya, paham kita. Soalnya gue baca komen lo juga, men. Sampai ke sini juga beritanya. Itu orangnya tuh. Oke. Ini udah habis ya. Ada pertanyaan, jangan apa lagi. Bentar, saya pengen kasih lihat. Bentar, tadi saya kirim ke Koko, udah desktop. Misiko model ya, kayak. Potret. Bentar, saya kirim. Bentar ya. Koko Petrus. Oke. Ini saya di sini ada human. Nah, ini pemotretan di luar. Ini jadi fashion ya. Jadi ini pemotretan nude fotografi. Jadi waktu itu saya bikin pameran nude fotografi yang dipajang tuh di tengah kota ya, maksudnya di departemen store. Anak banget itu ya. Asik. Nah, itu sih enak di Jepang. Tapi di tengah kota lagi. Iya, di tengah kota. Di Jepang bebas ya Bang Alden. Bebas. Iya, itulah makanya aku Petrus mau datang ke sana. Ya, fashion. Nah, ini ntar saya kasih lihat. Ya, ngomong-ngomong tadi proyek pameran kok. Personal proyek atau ada kerjasama dengan pihak lain kalau untuk pameran biasanya kalau di sana tuh? Kalau biasanya saya belum pernah dengan proyek dengan perusahaan lain, itu proyek personal ya. Kalau nggak dengan teman fotografer lain bergabung. Mungkin saya bisa kasih lihat ini bentar ya, pameran ya, private project.
Oke, ini bukan. Kalau ini saya mengisi aja ya, mengisi acara. Nah, ini pameran nude fotografi ya. Jadi ini saya nggak tampilin foto yang vulgarnya karena takut di-ban saya. Iya. Yeah. Ini foto pameran di airport nggak salah. Nah, ini setiap tahun saya selalu melakukan project. Project maksudnya project personal, misalkan jalan kemana. Waktu itu, ini tahun berapa? 2008 kalau nggak salah. Ini saya ke Bunaken. Saya ingin banget kibarin bendera di bawah laut. Nah, ini saya di sana. Oke, ini nude fotografi dari kita lihat ya. Mungkin yang masih umur 17 tahun ke atas, matanya ditutup. Gini, gitu. Jadi kita sewa tempat. Oke, ini tahun 2018 ini. Ini saya ke Hokkaido bawa bendera. Saya ingin kibarin bendera merah putih di atas Gunung Tokachi. Oke, ini pameran orang-orang Indonesia. Jadi kita orang Indonesia juga pernah pameran juga di sini. Kita jadi temanya ini Jepang di mata orang Indonesia. Mungkin itu aja ya. Bang Alven, tadi yang foto model yang di awal tadi itu yang project, ada model yang fashion itu tadi, itu saya lihat background-nya ada beberapa foto background-nya terkesan asal-asal ya. Memang gitu ya, maksudnya background-nya ada bangunan, ada apa gitu. Yang mana nih? Lagi. Nah, yang kayak gitu. Ini seterusnya ini. Tadi background-nya memang seperti ini background-nya. Sebenarnya nggak ada ini sih. Tidak ada maksudnya keharusan. Karena ini atas inisiatif saya sendiri. Jadi saya mencari sebuah lokasi kayak gudang-gudang yang kelihatannya lebih garang gitu ya. Jadi ya saya gunakanlah ini ini sebenarnya di ke studio saya di belakangnya. Nah ini jadi Fukuoka itu kan dekat dengan laut. Nah ada gudang-gudang. Nah saya ambil lah di situ. Nah mobilnya ini, mobil Audi ini datangnya dari atas dari Tokyo nggak salah. Nah ini kan kesannya backgroundnya elemennya rame gitu. Tapi ini personal project atau dari klien kok? Kalau ini ada namanya Kabusu Studio, jadi kita project bersama. Jadi saya sebagai fotografer bergabung dengan beberapa teman kreatif lainnya. Jadi tidak ada bukan dibilang pekerjaan sih, ini private. Tapi kalau di sana sama kayak Indonesia nggak sih ada sering hunting foto bersama-sama gitu untuk misalnya bayar model bareng-bareng terus private foto di Jepang juga sama kayak gitu juga nggak? Banyak juga kayak gitu ya? Banyak juga, iya. Tapi kebanyakan ya, saya pengen kasih tahu bahwa di sini tuh kebanyakan yang hunting-hunting itu kebanyakan orang tua. Yang gitu. Nenek-nenek, yang kakek-kakek. Karena kenapa? Mereka yang udah maksudnya nggak punya ngapa-ngapain, yang nggak ngabok. Maksudnya yang udah pensiun. Nah itu kameranya bagus-bagus itu. Saya pernah lihat itu foto olahraga ya. Jadi anak kan kalau di anak sekolahnya ada olahraga. Itu mereka biasanya umur 60 itu kameranya bagus-bagus. Lensanya juga keren-keren. Tapi nggak tahu cara pakainya. Mana tanya saya ini pakainya gimana ya? Oh, saya pengen. Ya karena hadiah dari anaknya soalnya. Bukan, karena mereka punya uang pensiun. Oh iya. Karena kan kalau uang pensiunnya besar aja di Jepang ya. Lumayan kan daripada nggak dipakai dibeliin kamera. Nah, itu. Kalau yang hunting-hunting kayak gitu sih aku lihat jarang ya kalau di sini ya. Mungkin orang-orang tua ya.
mungkin ada beberapa juga sih. Dari Om Roni ini ada pertanyaan, itu di Cisten ada seperti bola kastil, gunanya untuk apa Om? Oke, itu gunanya biar nggak baret. Jadi kan kalau kita sewa stadio, sewa kita motret di rumah orang, kan kalau kemungkinan baret itu ada. Jadi kita menjaga agar tidak baret itu permukaan lantai rumah. Yang mana sih saya nggak ngelihat tuh tadi, tapi si bentar. Om Roni ini loh detail loh orangnya loh nih. Sampai tahu loh. Iya. Behind the scene mungkin ya. Tapi di sana banyak studio yang disewa juga ya untuk sesi foto komersil gitu. Banyak, banyak. Mana ya? Oh, bukan yang ini. Oke. Okay. Bukan Om, tadi ruangnya cukup besar itu Om. Oke. Okay. Ini bukan ya. Behind the scene. Oke. Okay. Ini. Ini bukan. Ya? Ah ya, ini. Bukan. Ah iya, betul. Ini. Ini sebenarnya salah satu gini. Biar satu, bola itu biar kita mudah menggerakkan, menggeser. Kan kalau lampu ini kan kadang-kadang kan kita waktu modeling lighting kan si fotografernya itu, videografernya minta digerakin kan. Nah, kalau kita nggak pakai bola itu, gerakinnya agak susah. Karena kan kita gerakinnya pelan-pelan. Ya. Dengan adanya bola, kita mudah gerakinnya ke kiri, ke kanan, ke depan gitu. Itu bikin sendiri atau memang sudah ada? Kita beli bola, bola bekas, ada kan sini bola tenis yang bekas. Iya, bola tenis. Toko sport. Kita bolongin pakai karton. Oh, berarti custom kita sendiri bolongin. Ya. Custom sendiri. Kreatif juga ya. Saya juga belum kepikiran ini. Baru kepikiran sekarang saya. Menangkapnya cepat Om. Bisa ini. Iya, enggak, lu juga ini banget matanya Ron, bisa sampai ngeliat sedetail itu. Padahal juga di slide ini tadi cepet soalnya. Iya. Oh, ternyata di sini ada Hengki juga nih, Hengki adik saya nih, ada Hengki, ada Rike ini. Halo Cikarang. Oh, ini ada kakak saya juga nih, Kak Enda Kabang ini. Terima kasih udah hadir. Jadi kayak reuni di sini, kok ya. Oh, itu sempat iya, dia lupa tadi ya. Tuh Kak Enda tuh kalau nggak kue tadi. Itu ada ini apa namanya brother saya nih Kak Budiman Ten. Terima kasih Bud. Ya, boleh di sharing lagi foto-foto yang lain kok biar sambil okay. Kita diskusi. Oke, saya pengen sharing ini. Sebenarnya saya pengen sharing yang ini bentar. Book Snap Word. Oke, ini sebenarnya bukan foto, ini cuman saya ingin memberitahukan bahwa fotografi itu kadang-kadang orang kan bicara kan tentang alat. Jadi bagi saya mencintai fotografi itu lebih sekedar dari alat. Jadi bagi saya fotografi itu ada proses kita, proses hidup kita itu seperti apa. Ini yang saya pengen kasih tahu bahwa kalau kita berpikir bahwa fotografi itu alat itu salah. Oke, terusnya ini ya. Oke, ini mungkin teman-teman tahu ya, mungkin tujuan kita bahwa kenapa kok saya sampai bisa mau sharing kayak gini, karena bagi saya kita hidup itu nggak bisa sendirian. Jadi saya ingin menjadi sesuatu yang menjadi berkat buat teman-teman ya, dengan sharing pengalaman, dengan sharing apa yang saya tahu. Ini salah satu inspirasi saya dalam hidup itulah dari Bible ya. Mungkin kalau teman-teman Bible itu sangat banyak sekali mengajarkan saya tentang hidup. Ini satu identitas. Oke. Saya ingin memberitahukan kenapa saya bisa sampai saat ini bisa bertahan, bisa menjalin komunikasi dengan beberapa klien karena saya mempunyai identitas. Ini yang harus saya
kasih tahu ke teman-teman, jangan lupakan identitas kita, jangan lupa dengan identitas kita. Kita ini siapa? Saya orang Indonesia. Saya orang Indonesia, kita harus belajar apa itu Indonesia. Mau nggak mau, teman-teman, karena kita setelah keluar dari negara kita, kita harus belajar Indonesia. Karena kenapa? Orang yang menghargai identitasnya, itu orang yang akan menghargai diri kita itu siapa. Ini yang saya ingin cerita, bahwa jangan lupakan identitas kita. Karena begini, semakin kita mengenal identitas kita, orang akan semakin menghargai siapa kita. Itu yang saya ingin beritahukan. Jadi jangan malu dengan kita ini siapa. Ini Kikubari. Mungkin teman-teman, saya bukannya fanatik dengan Jepang, tapi saya ingin memberitahukan bahwa ada banyak pembelajaran yang mungkin saya ingin sharing tentang nilai-nilai apa yang bisa saya bisa teman-teman terapkan di dalam hidup, itu Kikubari. Jadi Kikubari ini sangat penting bagi fotografer di Jepang. Apa itu? Perhatian dengan lingkungan sekitar. Jadi ketika saya mengambil wedding, itu sangat Kikubari ini sangat ditekankan sekali. Bagaimana ketika kita mau ngambil foto, kita harus melihat bagaimana orang di belakang. Kita mengganggu orang yang belakang apa enggak? Ketika kita ngambil foto, kita harus memikirkan orang lain. Misalkan teman-teman yang video, mengganggu tidak? Jadi saya melihat orang Jepang itu mempunyai semangat Kikubari itu sangat tinggi sekali. Jadi dia tidak egois. Dia tidak memikirkan, ah bagaimana gue cara mengambil foto yang baik? Enggak. Dia harus memikirkan, gue foto ini ganggu orang lain apa enggak? Inilah Kikubari. Mungkin mulai dari sekarang ya teman-teman, maksudnya kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri bagaimana cara ngambil foto yang bagus tapi kita mengganggu orang lain, itu tidak boleh. Oke, manusia dan waktu ini nggak tahu ya, ini dua kata yang bagi saya ini adalah harta saya. Jadi saya nggak bisa hidup tanpa manusia, dan saya berjuang dalam waktu. Jadi dua poin ini, manusia dan waktu, ini adalah harta saya. Jadi bagi saya, harta saya bukan manusia, bukan uang. Harta saya bukan kamera. Jadi harta saya bagi saya adalah manusia dan waktu. Karena jujur teman-teman, bahwa kalau tidak ada manusia, saya nggak bisa dapat kerjaan ya. Terusnya dengan adanya waktu, juga saya mengerti bahwa waktu saya makin terbatas. Jadi saya mau nggak mau nih harus ngejar. Saya nggak boleh apa namanya slow gitu. Karena kita nggak ngerti ya. Namanya waktu, kita bisa nggak ngerti kita kapan akan dipanggil. Jadi dua harta yang ini yang paling saya dalam hidup saya jaga benar-benar. Dan saya nggak mau menghabiskan waktu dengan yang tidak berguna. Oke, ini. Oke. Matahari, ini adalah kata-kata yang saya buat sendiri secara personal. Setelah saya lama di fotografi, ini tentang lighting. Jadi bila ada teman-teman yang berselisih pendapat tentang lighting mana yang bagus, bagi saya lighting yang bagus itu adalah ada cahaya yang ada di atas kita. Matahari yang baik adalah matahari yang bersinar di atas kita. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa cahaya itu bagus, saya itu nggak bagus. Apa yang ada itulah yang terbaik. Jadi saya bilang sama teman-teman, jangan malu, apa yang kamu miliki itulah yang terbaik, lakukan. Portofolio, oke. Ini Rinky Oheng. Ini mungkin yang kalau tahu Rinky Oheng, saya sering bilang bahwa fleksibilitas. Jadi saya tidak fanatik dengan suatu sistem, mau kamera apa kek, mau lightingnya apa kek, asalkan itu bisa dipakai, saya akan pakai itu. Dan jujur, Rinky Oheng ini mungkin dalam bahasa Indonesia apa ya? Fleksibilitas ya. Tapi Rinky Oheng ini benar-benar, semua orang Jepang tuh ngerti. Kalau kita punya masalah, kita bimbang, mereka akan bilang, Rinky Oheng, ayo kamu harus berpikir yang fleksibilitas. Jangan kaku. Jadi di dunia fotografi Jepang, komersial ya, kita sangat fleksibilitas. Kita bisa melakukan apa saja. Kalau kita nggak punya ini, kita akan lakukan yang lain. Oke, ini metode bagaimana mendapatkan pekerjaan di Jepang. Ya, pertama kali
kita harus berusaha ya, jangan kita nunggu. Tapi jujur saya tuh jarang apa namanya minta pekerjaan. Puji Tuhan sampai saat ini saya dikasih kerjaan tanpa meminta gitu. Ini beberapa apa namanya ya teknik hubungin editor, PR agency, advertising, branding agency, media outlet ini. Tetapi yang paling terpenting di Jepang itu sebenarnya bukan kita mencari ya, tapi kita bagaimana kita hubungan dengan orang itu tersebut. Ini harus dimiliki untuk fotografer asing di Jepang. Oke. Photo skill bagi saya komersial profesional fotografer itu punya line, punya batas line yang jelas. Jadi kita nggak mungkin melebihi apa di bawah line itu kita nggak mungkin. Itu photo skill. Jadi kita udah harus ngerti lighting, kita harus ngerti semuanya. Language. Nah bahasa yang paling penting di sini. Saya gimana ya sebagai orang Indonesia saya berpikir benar-benar Tuhan itu baik ya, maksudnya dia mau kasih saya kuat di sini walaupun saya terus terang sampai saat ini bahasa Jepang saya nggak gitu-gitu bagus juga. Oke, selesai networking. Di networking ini kita berbicara tentang manusia. Orang Jepang, teman-teman, orang Jepang itu unik sekali. Uniknya kenapa? Mereka sulit untuk didekati, mereka punya jaga jarak. Kita ketemu orang Jepang, kita akan memakan waktu sekitar mungkin 1 tahun bisa dekat. Kita tidak bisa langsung dekat karena orang Jepang itu punya distance, punya di dalam hidupnya dia punya distance, dia punya jaga jarak. Nah, untuk mendekat orang Jepang itu sangat sulit. Tapi kalau kita sudah dekat dengan dia, kita akan dijaga, kita akan dirawat baik-baik. Nah, inilah yang namanya kepercayaan. Mungkin teman-teman di Indonesia yang punya klien Jepang ngerti, kayak Mas Puji ya, dia bilang, wah kalau kerja sama orang Jepang sih ngerti. Nah, inilah. Jepang itu gimana ya? Mereka humanisnya tuh sangat kuat sekali. Terusnya self branding itu ini keharusan. Ini seperti saya saat ini bergabung di AFI. Menurut saya udah auto self branding. Jadi mau nggak mau saya udah branding diri saya seperti apa. Ini penting sekali. Mau kita di Facebook, di Instagram itu penting sekali. Kita harus tahu. Bahwa saya Alven, bahwa saya orang Indonesia, kita harus punya apa namanya branding. Kalau nggak punya branding, kita akan sulit. Karena banyak teman-teman fotografer hebat yang dari Tokyo ya, kan Tokyo sekarang berbahaya. Direncanakan Tokyo itu akan kena gempa besar. Mereka banyak sekali fotografer hebat di Tokyo datang ke sini, tapi mereka tidak bisa dapat kerjaan. Kenapa? Karena mereka tidak punya networking. Nah. Itu yang pentingnya sekali networking. Oke. Ini spesialis dan generalis. Nah, inilah yang saya lihat perbedaannya. Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang saya lihat bahwa orang Jepang itu spesialis. Tapi taunya mereka tahu sedikit, tapi mereka ngerti dalam. Mereka ngerti sampai bijinya. Dan orang Indonesia tahu semuanya. Bisa main gitar, bisa main piano, bisa berenang, bisa semuanya. Tapi mereka tidak ngerti sampai dalam. Nah, ini pilihan hidup. Teman-teman mau yang generalis atau spesialis, tergantung. Tapi di Jepang, umumnya yang saya tahu, kalau orang udah jago di komputer, dia akan dalamin itu komputer sampai ke detail-detailnya. Dan mereka tidak akan ngerti tentang main bagaimana main gitar. Nah, itu. Jadi orang Jepang itu sangat spesialis. Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan lain mungkin? Bang Alven, teringatnya gimana bisa jadi kontributornya Metro TV? Ini bentar. Ada senior saya di sini mungkin datang ini di Metro TV. Jadi gini, kejar ini sebenarnya nggak ada. Saya juga nggak ngerti kenapa. Jadi waktu itu dari kedutaan besar di Tokyo telepon saya bahwa kita Indonesia Jepang itu 50 tahun kerjasama ekonomi. Nah, ada seorang pejabat gubernur bupati Ponorogo itu datang ke Fukuoka. Bisa enggak Mas Alven
temani. Nah, dari situ, jadi nggak tahu ya kenapa yang dihubungi saya. Jadi, saya bilang, oke, okay, waktu itu saya nggak ada kerjaan. Nah, disitulah datang tuh rombongan. Jadi, waktu itu reok di Jepang. Itu tahun 98, nggak salah ya. 98 atau 99. Jadi, 50 tahun kerjasama Indonesia-Jepang. Nah, saat itu ada tim Metro TV datang dari Indonesia. Nah, saat itu namanya Mas Yohanes. Mas Yohanes bilang, kita tuker-tukeran kartu nama, terusnya kita ceritalah tentang Indonesia, tentang Jepang. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, saya dihubungi dari Mas Yohanes, Mas Alvin, mau gue jadi kontributor. Kontributor kerjanya apaan tuh? Ya, kerjanya seperti ini. Dijelaskan, saya menyanggupi, oke. Okay. Jadi, pekerjaan pertama kali menjadi kontributor Jepang itu saat pertama kali Kim Jong-un bertemu dengan Donald Trump di Singapura. Nah, tugas saya adalah saya mencari suara, mencari anggapan, pendapat orang Jepang tentang pertemuan Kim Jong-un dan Donald Trump itu seperti apa. Itu yang pertama kali saya kenapa bisa bergabung di Metro TV. Jadi udah lama juga sebenarnya di Metro ya? Semenjak itu, semenjak Kim Jong sama Donald Trump bertemu. Itulah. Ya, udah lama ya ininya ya. Nggak terlalu udah lama. Baru setahun yang lalu. Dua tahun lah ya, dua tahunan. Kim Jong. Tadi Bang Alvin bilang yang soal 50 tahun Indonesia-Jepang itu. Kalau nggak salah, di Jepang pernah ada pameran foto memperingati itu. Tapi saya nggak tahu di Tokyo apa di mana. Oh, itu di ini. Kalau nggak salah itu di Jakarta. Nggak, bukan di Indonesia. Di Jepang ada, karena saya ikut. Foto saya ada terpilih pameran di sana. Saya ada videonya. Oh, yang gitu. Lakukan itu, yang panitianya saya lihat orang Indonesia. Jadi oh, dia, gitu. Dia waktu itu dia buka ini, saya entah baca di mana, terus dia bilang kurasi, kita ajukan foto-foto Indonesia, terus waktu itu ada beberapa teman terpilih, saya ada dua, termasuk Bang Arbain Rambe juga ada fotonya. Jadi pamerannya, temanya itu, memperingati 50 tahun itu, hubungan Indonesia-Jepang. Makanya saya teringat tadi. Itu ketika kita baru pertama kali motret itu, kayaknya sekitar tahun 2008 gitu. Udah lama sekali lah. Oh, itu bukan buat itu udah lama sekali ya, Kak ya. Udah lama sekali itu, udah lama sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lagi ya, Ko ya. Oke. Ini dari Pak Rudi. Om Alfred, pernah kepikir nggak bagaimana cara meregenerasikan bisnis komersial fotografi ini? Artinya, bisnisnya jalan tanpa ada Om Alfred. Karena kebanyakan yang dicari personalnya. Ketika personalnya nggak ada, kalian nyari orang lain. Nah, kalau menurut Ko Alfred gimana nih? Iya, itu pertanyaan bagus. Jadi untuk regenerasi saya nggak pernah berpikir ya untuk ya mudah-mudahan kalau anak saya suka ya mungkin ya nggak masalah. Tapi bagi saya benar tadi komersial fotografi itu kalau kita udah nggak ada itu udah berhenti, itu benar. Saya belum ada pemikiran untuk regenerasi gimana. Tapi saya punya cita-cita. Saya pengen maksudnya banyak orang Indonesia juga hadir di dunia fotografi komersial di Jepang. Karena kenapa? Akan banyak pembelajaran sekali di Jepang ini, banyak sekali pembelajaran. Bagaimana caranya? Ya pertama kali satu, datang ke Jepang dulu harus belajar bahasa dulu, belajar budaya Jepang, baru bisa terjun di dunia fotografi. Tapi di studio foto di Jepang,
pernah nggak ngelihat bisnisnya itu sudah autopilot di Jepang? Bisnis foto studionya ya. Jadi sistem walaupun tanpa ada owner ataupun ini, dia sudah berjalan dengan sendirinya gitu. Kalau di kota saya belum ada ya. Saya nggak tahu kalau di Tokyo. Ya kan ada kan beberapa studio-studio foto yang sudah menggunakan kayak foto box sendiri, mereka bisa foto sendiri, terus hasil langsung dicetak sendiri gitu loh. Kalau di Jepang kan biasanya teknologinya lebih maju dari Indonesia ya. Oh, kalau foto-foto seperti itu, foto-foto kayak untuk foto kartu, foto apa? Pas foto gitu ya, ID card gitu ya. Ya itu di mana aja, di bawah rumah saya juga ada itu. Maksudnya banyak. Seperti udah kayak vending mesin. Jadi kita bayar 500 yen itu dapat 4 lembar. 4 lembar maksudnya 4 kertas itu. Oke, foto box gitu ya. Tapi ya, itu biasanya kebutuhannya untuk apa tuh? Ya itu untuk bikin paspor, bikin SIM. Jadi enggak perlu kita ke studio motret, enggak perlu sekarang. Oh. Cuman yang menjadi permasalahan pas foto enggak laku ya, kalah sama mesin ya. Iya, enggak laku. Enggak laku, kalah, laku. Iya, kalah sama coba mesin di Jepang. Di sini aja ya, kalau kita pengen pesan nasi goreng sekarang, kita tuh nasi gorengnya itu udah muter sendiri. Jadi ya udah ditaruh nasi, bumbu semua udah muter sendiri gitu. Jadi keluar udah nasi goreng dikasih kita. Jadi oh gitu. Iya, kayak gitu udah. Sudah by system ya. Udah. Di sini nasi goreng tuh kalau kita lihat nasi pun ya, nasi itu kalau kan pakai centong, udah jarang pakai centong, udah tinggal ditaruh di situ, nasi keluar sendiri. Udah kasih. Jadi nggak bisa request ya, tambahin ini sedikit, tambahin ini sedikit, terus nggak bisa gitu ya. Udah benar-benar gitu loh. Iya, udah benar-benar dijatahin gitu ya. Nggak bisa buka nasi Padang di situ ya. Oh iya, benar. Saya bilang begini, restoran Indonesia nasi Padang itu ada tapi jarang ya di sini. Itu kalau ada tuh ya, kalau teman-teman mau buka bisnis Padang, bagus banget di sini. Serius. Banyak orang Jepang juga suka rendang. Ini ada di banyak yang ketawa-ketawa nih soalnya saya sering tutupin nasi rendang. Tapi kapan terakhir ke Indonesia, Pak Alfred? Saya terakhir kemarin bulan 8. Oh, belum lama ya berarti ya. Iya, tahun lalu saya balik 4 kali itu ke Indonesia. Tapi setelah lama tidak balik ke Indonesia, melihat Indonesia sekarang ini gimana kalau menurut Om Alfred, khususnya untuk industri foto ya? Saya nggak ngerti jelas. Kalau saya dengar cerita dari teman-teman bahwa fotografi Indonesia sekarang itu hancur-hancuran. Ya sebenarnya sama ya, di Jepang juga sudah mulai sulit. Jadi kita harus berpikir lagi nih, sampai kapan saya jadi fotografer gitu. Karena sama, kita kan di zaman ini kita udah semuanya bisa ya. Semua orang bisa foto sekarang. Coba bayangkan. Semua orang bisa menyebut diri mereka fotografer. Tapi yang menjadi permasalahan, kenapa saya bisa bertahan, itu saya menguasai lighting. Gitu. Karena orang bisa beli kamera, tapi nggak semua orang bisa beli lighting. Gitu. Makanya saya suka teman-teman kalau misalkan bisa dalamin lighting. Jangan cuma satu sistem, pelajari semua lighting, karena itu berguna sekali. Oke. Tapi kalau di sana lebih, kalau di sini kan banyak ya barang-barang China masuk Indonesia. Kalau di Jepang sendiri gimana? Biasanya kan kalau produk made in Japan kan harganya pun jauh lebih mahal ketimbang yang made in yang lainnya ya. Iya, di Jepang sendiri juga banyak dia lighting-nya seperti kayak Sunstar, terusnya banyak sekali produk-produknya. Tetapi yang saya lihat produk sekarang, lokal ya berarti ya. Produk lokal banyak dan masih banyak yang pakai. Jadi saya jarang lihat orang-orang Jepang maksudnya fanatik. Jadi mereka pakai apa aja kayaknya. Emang ada sih beberapa orang yang maksudnya sudah
punya apa namanya loyal dengan sebuah brand, misalkan dengan Profoto, pakai Profoto semuanya gitu. Tapi saya bilang harusnya begitu, karena kenapa? Dengan kalau kita pakai satu sistem, lebih itu lebih apa maksudnya ya? Lebih warnanya lebih enggak ngawur gitu loh. Maksudnya kalau warna Profoto kan gitu semua kan. Kalau kita gabung-gabung itu emang agak sedikit sulit juga pengaturan cahayanya, warnanya. Ya, karena setiap foto harus memiliki karakteristik Kelvin yang berbeda-beda biasanya ya. Iya. Okay. Jadi ya lebih, mungkin ada pertanyaan lain? Pertanyaan apa tentang Jo? Bang Alpen. Iya, iya. Kenapa Fukuoka? Kenapa bukan kota lain? Karena istri saya tinggal di Fukuoka. Oh gitu. Jadi gini, iya. Dan saya bersyukur sekali tadi kok Petrus bilang kan bahwa apa namanya Fukuoka nggak. Fukuoka itu saya kasih tahu bahwa Fukuoka di Jepang itu kota yang paling diincar sama orang untuk tinggal ya, tinggal. Karena kenapa? Di sini hidupnya apa namanya strategis sekali. Kita mau ke airport dekat, mau ke gunung dekat, ke laut dekat. Jadi kota favorit lah di Jepang. Cuman image-nya untuk pariwisata belum segitu bagus seperti Kyoto, Osaka, Tokyo, Hokkaido itu belum ya. Tapi sebenarnya sama bagus juga di Fukuoka. Saya mau kasih lihat foto apa ya ini. Soalnya kita belum lihat foto-foto Fukuoka nih. Oke, saya kasih lihat ini foto-foto forest. Oke. Jadi foto-foto landscape ya. Mungkin jangan bosan foto-foto landscape. Jadi foto gunung ini pun adanya di dekat rumah saya. Ini juga. Oh, ini warnanya bisa warna-warni pohonnya. Mana? Ini. Ya, bukan yang tadi. Oh, yang tadi. Oh, ini. Ah, ini oh, ya. Ini karena ini musim gugur. Oh. Musim gugur. Jadi bagus sekali ini. Oh, ini di Thailand. Oh, ini di Kyoto. Nah, ini di Kumamoto. Jadi di Pulau Kyushu, ini di Kumamoto. Ini Yakushima. Oke, Yakushima. Ini Yakushima ini sebuah pulau di bawahnya Pulau Kyushu, antara Okinawa dengan Kyushu. Bagus sekali. Orang-orang yang suka outdoor ke sini, wah pasti suka sekali. Sepertinya kalau masuk ke daerah-daerah gitu jarang orang berkeliaran di dalam ya kayaknya. Jarang. Nah. Kita mau teriak, kita mau lompat-lompat nggak masalah di sini. Kayak. Karena tempatnya sepi-sepi kayaknya. Iya, ini jadi tempatnya ini ya dibilang hutan liar ya maksudnya. Kayak ini forest. Jadi saya kalau ini nih apa mountain. Saya nggak ngerti ya di Jepang itu. Dulu kan saya sebelum ke Jepang itu image-nya Jepang itu kotanya enggak, maksudnya negaranya enggak subur ya. Tapi saya lihat kok bagus-bagus ya Jepangnya, lihat tuh. Image-nya dulu kalau guru saya ngajarin Jepang itu enggak subur kan. Tandus. Tapi jujur bagus-bagus ya. Bisa saya kasih lihat tamannya ya. Taman-tamannya aja seperti ini. Ya. Taman-taman ini. Dan kita pun punya anak pun kayaknya bahagia sekali di sini. Kita kasih aja ke taman, bisa lihat.
Ini musim gugur. Itu musim gugur. Ini sakura. Oke, itu pak mungkin water. Nah, ini adanya di Oita. Oita. Tapi kalau untuk landscape sendiri biasanya ada musim-musimnya ya untuk agar tumbuh-tumbuhannya atau pohon-pohonnya bisa warna-warni gitu biasanya ya. Iya, jadi kan di sini tuh 4 musim. Nah, ini salah satu sebenarnya bagi saya juga banyak belajar. Kalau musim ini mataharinya seperti ini. Terusnya kalau musim itu mataharinya seperti ini. Semakin waktu winter, waktu gelapnya tuh cepat gitu kan. Jadi banyak belajar juga saya, belajar alam di sini. Dan kalau kita lihat awan, saya udah bisa tahu, oh ini awannya bentuknya seperti ini, udah mau musim panas, itu udah mau musim dingin. Itu saya udah mulai ngerti. Oh, ada tanda-tanda khusus ya di alamnya kalau di sana ya? Iya, terusnya baunya, bunga daunnya. Kalau udah masuk musim gugur, ada bau-bau tertentu. Itu yang menariknya. Saya nggak pernah ketemuin mungkin. Ternyata ada gini. Ini opera ya. Oke, sambil slide-nya berjalan, ada pertanyaan dari Tonang Tambun. Apakah di Jepang ada standarisasi sertifikasi fotografi dan diterapkan di industri fotografi di Jepang nggak, Bang? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Jadi di sini kalau ditanya bagaimana menjadi fotografer, ya udah harus ya tadi stepnya tadi ya harus dari asisten kalau mau di industri komersial ya. Jadi nggak ada standarisasi dari pemerintah atau dari ini sendiri ya untuk melindungi para pelaku usaha industri tersebut ya? Nggak ada. Jadi gini, di sini kita punya namanya organisasi APA. APA itu organisasi komersial. Tapi kalau kita pengen masuk ke terjun ke dunia dokumentasi kayak apa jurnalisme, kita masuk ke organisasi yang bernama GPS. Jadi ketika kita bergabung di situ mungkin itu ada salah satu kelebihannya ya. Kita mungkin bisa lebih secure. Kita untuk misalkan kita ke Canon kita bisa mendapatkan fasilitas lebih bagus gitu. Itu kelebihannya kalau kita join ke klub-klub seperti itu. Oh, dia lebih ke klub foto ya ininya ya. Iya, yeah, klub foto ya, klub foto. Terus jadi di kayak sana misalkan ya. Gimana? Jadi kalau di sini komersial kita punya badan organisasinya namanya PA. Jadi itu perhimpunan ya kayak perhimpunan fotografer komersial. Tapi kalau untuk dokumentasinya jurnalisme itu GPS. Nah, itu. Jadi kayak klub apa-apa ya kayak perhimpunan gitulah. Ya, asosiasi perhimpunan gitu ya. Iya. Tapi itu bukan sertifikasi kayak AFI mungkin ya. Iya. Beda mungkin ya. Terus kalau di sana sendiri perang harga sesama fotografer ada juga nggak sih? jarang maksudnya yang saya tahu kita banting harga jarang. Iya, karena kalau saya lihat memang di sana itu memang mereka lebih banyak berlomba-lomba untuk menaikkan branding sendiri ya, bukan malah menjatuhkan harga sendiri ya.
Benar, itu benar. Di sini kita, saya jarang lihat orang yang banting harga gitu ya. Oh iya, saya pengen cerita begini. Di Jepang itu bagusnya begini. Misalkan saya dapat job dari Kiki ya. Ya kan? Saya dapat job dari Kiki. Mas Alven bisa bantu saya gak? Ambilin bantu saya motret ini. Kebetulan saya gak bisa motret. Jadi sebenarnya kliennya itu kliennya Kiki. Ya kan? Saya kerja karena dapat pekerjaan dari Mas Kiki. Nah, saya connect dengan klien itu kan. Ketika saya connect dengan klien itu, saya nggak bisa bilang ke klien, misalnya kliennya namanya perusahaan A gitu. Saya bilang, coba langsung aja ke saya. Perusahaan itu akan menolak jelas-jelas karena itu udah di luar moral bisnis. Etika. Iya. Jadi itu sangat dijaga sekali. Walaupun saya yang kerjai, tapi itu pekerjaan dari Mas Kiki, itu tetap proyeknya Mas Kiki. Gitu. Ya, jadi sangat-sangat disiplin masalah etika dalam berbisnis ya? Wow, sangat sekali di sini. Sangat. Di sini benar-benar saya bilang bagus-bagus. Tapi kan kalau di Indonesia nih banyak nih beberapa corporate, ini bawaan si ini. Kalau di sana gitu, ada kayak gitu juga nggak sih tuh? Maksudnya bawaan gimana dong? Ini bawaan si A nih, oh ini fotografer bawaan si manager ini, oh ini fotografer bawaan si supervisor ini gitu loh. Dibawa orang gitu, kalau di Indonesia kan tuh sering tuh kayak begitu tuh. Jadi istilahnya KKN lah. Kalau di sana begitu juga nggak? Sebenarnya kalau KKN itu di sini juga ada. Nepotisme itu juga ada. Tapi sebenarnya KKN itu saya pikir itu masalah yang lumrah ya. Misalkan kayak gini, saya punya teman dekat, ya kan? Dia fotografer juga. Terus saya punya perkenalan yang nggak deket, fotografer. Pasti saya akan kasih ke orang yang deket. Itu udah lumrah ya, udah lumrah. Jadi KKN itu bagi saya masalah yang biasa. Oh, di sana pun juga ada ya sebenarnya seperti itu ya. Bukan KKN sih ya, apa namanya ya, kepercayaan. Jadi gini, saya tuh sulit untuk memperkenalkan orang. Karena kenapa? Ketika saya memperkenalkan orang, muka saya taruh di sana. Kalau misalkan ada masalah, itu adalah masalah saya. Misalkan saya minta Mas Kiki nih, proyek Mas Kiki. Nah, kalau saya nggak benar-benar percaya Mas Kiki, saya nggak mungkin akan kasih. Itu. Jadi kepercayaan di Jepang itu benar-benar nggak gampang. Makanya sekali kita mengkhianati kepercayaan, hilang sudah. Jangan sekali-sekali kita main culas gitu ya di sini. Karena dunia kita kecil gitu. Nah, tadi kan Ko Alfred datang ke Jepang sendirian, nggak punya teman, nggak punya saudara, membangun bisnis yang baru. Gimana nge-build-nya? Bisa kenal banyak orang, bisa kenal banyak customer, bisa dapat banyak project. Apa yang Ko Alfred lakukan? Sebenarnya project-nya nggak banyak sih ya. Karena saya juga motret ya sebulan paling ya 5 kali. 5 kali ya, kadang paling banyak 10. Pertama kali ketika saya datang ke Jepang, ini iman saya ya. Saya pengen bercerita bahwa Tuhan itu nggak bahkan membiarkan saya hidup sengsara. Jadi saya percaya bahwa kalau saya baik dan ini yang harus saya bilang sama sharing. Kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, kita pasti punya hubungan baik dengan manusia. Itu berhubungan. Jadi saya percaya dimanapun kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, kita pasti punya hubungan dengan manusia. Kalau kita udah punya hubungan baik dengan manusia, mau nggak mau kita akan hidup enak. Yang tadi yang saya bilang Mas, manusia dan waktu itu prinsip hidup saya. Oke, siap. Kalau gitu. Masih belum ada pertanyaan, mungkin sudah 2 jam untuk sesi hari ini. Udah lumayan lama juga ini kita ngobrol, sudah sampai 2 jam ini.
Bang Kiki, ya. Ada sponsor voucher dari Bang Arya. Oh iya, betul, ada voucher untuk Arya Angin School ya. Ya, Arya Angin. Gimana sistemnya itu, Bang? Jadi ada tiga. Kita kalau kita langsung bilang siapa yang mau suruh tunjuk tangan bisa banyak nggak ya? Banyak lah. Nah, belum tentu karena ini bukan voucher belanja di Indomaret. Ini voucher untuk belajar. Oh, itu Teh Rayani udah raise hand tuh. Oh, kalau dia semua dia mau tuh. Semua hadiah borong dia. Iya, belum dibilang udah raise hand duluan dia. Ada teman-teman yang lain kalau misalnya ini voucher belajar, ada yang minat untuk mau belajar? Nah, kan enggak. Siapa kira-kira ya boleh di raise hand kalau lebih dari 5 voucher? Hah? Siapa itu? Nanti kita kocok. Nah, ini stok lama ini. Nah, yang pertama Kak Rai, yang kedua Bang Roni, yang ketiga ada itu angkat tangan. Wah, jadi 4 nih. Ada siapa? Ada Bang Abdul Hakim sama Bu apa ini? Siapa namanya? Nggak ada muncul namanya ya, Bu. Bu apa? Bang Kiki baca namanya? Nggak ada ini resennya di saya nih. Nggak, saya nak kelihatan. Maksudnya ini yang videonya tampil nih, tapi nama orangnya nggak kelihatan. Nggak muncul di saya. Hah? Yang benar ah? Iya. Yang di sampingnya Bang Abdul Hakim? Nggak muncul saya. Bu Ica. Ibu Ica, terus berarti ada 4 nih. Nah, 4 ini gimana, Bang? Ya udah, saya ngalah deh. Saya ngalah deh. Iyalah. Ini ngalah. Oke. Okay. Laki-laki harus banyak ngalah. Nah. Yang ini gimana? Apa namanya voucher ke Fukuoka-nya gimana ini? Nggak dikeluarin apa? Oh, itu juga boleh. Kaleng satu dapat yang lain. Itu bukan voucher, itu tiket udah dibalikin. Silakan Bang Kiki untuk closingnya. Oke, Bang Ko Alfred, sebelum saya tutup kelas inspirasi kita malam ini, ada statement terakhir buat memotivasi teman-teman di Indonesia agar bisa lebih semangat lagi untuk terjun ke dunia komersial fotografi. Pesan saya cuma satu, jangan banyak berpikir, lakukan sekarang. Gitu. Do it now, start now. Gak usah mikirin masalah gear, apalagi masalah lighting yang dipergunakan ya. Oke, okay, thank you very much teman-teman semuanya udah setia pada malam hari ini. Mungkin ini kelas di penghujung kelas di bulan Juni. Kita akan mulai lagi nanti di bulan Juli. Nanti kita akan update lagi di sosial media APFI Sumut. Mudah-mudahan dari 43 kelas yang sudah kita saksikan sama-sama, kita ikuti sama-sama dari awal sampai akhir, bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Dan kami dari para moderator dan para narasumber mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan di bulan Juli besok akan ada inspirasi-inspirasi tambahan buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi sama Om Petrus Ro dari Medan. Oke, makasih Bang Kiki. Makasih Bang Alven. Ini ya. Jadi ya. Saya nggak sampai ke Fukuoka, tapi ada
ada suasana Fukuoka dikit lah di sini. Waduh, senang sekali kok. Soalnya ini istri saya dari tadi duduk di samping dengar terus dia. Waduh, harusnya ke sini. Saya ajak makan ramen yang paling enak. Karena dia yang pengen ke situ. teman-teman, luar biasa malam hari ini sudah kita selesaikan sesi ini ke yang ke-43. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Ya, memang waktu tidak terasa, kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya itu terlewat saja. Tapi setelah kita sudah 43, kita baru rasa bahwa, wah, itu kok bisa sampai sebanyak itu ya, gitu. Luar biasa. Waktu sebelum itu merasanya, wah, sepertinya agak sulit. Tapi setelah lewat, ya itu. Tadi Bang Alvin bilang, ya kita harus lakukan. Ya. Jadi karena kita berburu dengan waktu, gitu. Jadi kalau kita duduk diam aja, kita tidak melakukan apa-apa, ya itu waktu akan berlalu. Dan besok-besok Bang Roni bilang, kok rambut putih muncul ya? Kok rambut makin ini ya, makin hilang ya gitu. itu proses akan terjadi ya kan. Tapi ya selagi kita punya waktu yang bisa kita lakukan sesuatu, ya kita harus berbuat sesuatu. Walaupun misalnya ya kadang-kadang tidak semua teman-teman menyambut dengan baik ya, tapi kita juga harus lakukan itu semua ya. Jadi semuanya plus minus, ada yang memandang positif, ada yang tidak, ya itulah bagian dari hidup kita. Ada persepsi tidak mungkin sama ya, setiap orang punya persepsi masing-masing. Jadi terlepas dari itu, terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat, dan kata orang kita harus stay at home, jaga kesehatan masing-masing. Semoga Tuhan tetap memberikan rahmat dan hidayahnya dan serta kesehatannya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih, selamat malam semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Mas Alvin. Terima kasih teman-temannya. Saya bukain unmute-nya. Silakan yang mau cakap-cakap, yang mau bersilaturahmi silakan. Ya, sudah dibuka. Iya. Terima kasih, Kak Alvin. Iya, terima kasih, Kak. YouTube ini matiin kok. Oh iya.